Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi merespon keluhan warga di RT 61 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Parajo mengenai perbaikan jalan yang belum terrealisasi sampai saat ini. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Muslim Taher, dan Dinas PUPR Kota Jambi pada Sabtu 21 Januari 2023 meninjau lokasi jalan yang dikeluhkan masyarakat sekitar di RT 61 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Parajo. Anggota DPRD Kota Jambi Dapil Alam Parajo Muslim Taher mengatakan bahwa dirinya berharap agar pemerintah Kota Jambi dan Dinas PUPR Kota Jambi dapat segera merealisasikannya. Hari ini meninjau jalan yang disampaikan para RT ini supaya dapat terrealisasi dengan baik. Terima kasih Pak Wali, tadi sebagai anggota Dewan menyampaikan aspirasi ini karena kami adalah dapil kami sendiri. Sementara itu, Dinas PUPR Kota Jambi Herman selaku Penyihatan Lingkungan dan Permukiman mengatakan bahwa dari hasil pengukuran di RT 61, ada sekitar 202 meter panjang yang akan diukur hari ini. Berlalu lintas, bahwa tidak ada kendala, mudah-mudahan jalan lingkungan di Ajung ini dapat realisasi pada minimal pada APBDP tahun 2023 ini. Kemudian Ketua RT 61 Ahmad Siis mengatakan bahwa dirinya mewakili masyarakat sekitar mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Kota Jambi dan pemerintah Kota Jambi melalui Dinas PUPR Kota Jambi yang telah meninjau jalan lingkungan yang ada di RT-nya tersebut. Kelurahan Kali Besar mengharap kemarin kami menyangka ke beliau, ternyata aksi kami disampaikan ke anggota Dewan. Mudah-mudahan itu yang harapan kami untuk ke depan ini, karena selama ini yang masuk ini tidak ada anggota Dewan. Cuma satu Pak Muslim lah yang perhati ke warga kami, itu naik ke warga RT 1. Sandi, JEK TV, melaporkan.